Good morning, selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Mr. Denny. Baik, untuk pertemuan kali ini di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, pelajaran komputer ya, kita akan belajar mengenal web browser. Nah, apa itu web browser? Kamu bisa pernahkah melihat icon-icon yang ada atau gambar-gambar yang ada di layar ini? Oke, pasti sudah tidak asing lagi, ya. Oke, kamu bisa simak di bukunya di halaman 145. Jadi web browser ini adalah sebuah aplikasi, sebuah software yang perlu kamu, yang perlu ada di komputer kamu ya untuk menggunakan internet ya. Jadi aplikasi yang dibutuhkan untuk berinternet. Oke, Mr. Denny, paling tidak kamu tahu ya beberapa namanya. Coba Mr. Denny select. Yang ini namanya Google Chrome ya. Oke. Ini Google Chrome. Lalu ini ada Internet Explorer. Ini yang bisa diberi tanda ini. Oke. Lalu ini Mozilla Firefox ya. Yang ini Opera Mini, yang ini Safari ya. Ini 5 web browser yang sering digunakan. Nah, di laptop kamu atau di handphone kamu, kamu sering menggunakan web browser apa? Apakah Google Chrome? Tentunya kalau handphonenya Android ya pasti sudah terhubung Mozilla, Internet, Opera atau Safari. Oke. Sekarang kita akan praktek menggunakan web browser ya. Di web browser itu kita sama seperti yang di buku ya. Di buku itu tampilannya tampilan Mozilla Firefox ya, seperti ini. Oke. Kita tunggu. Nah, ini tampilannya seperti ini, tampilan Mozilla ya. Oke. Di sini ada address bar ya untuk memasukkan alamat website ya di sini. Oke. Nah, kita coba akan ketikkan. Mr. Denny minta kamu ketikkan website sekolah kita, teladanschool.com atau titik ya, sch .id seperti ini, lalu kamu tekan enter. Oke. Nanti akan tampil website sekolah kita. Ya. Nah, di sini kamu bisa lihat-lihat. Ini ada kata sambutan dari Miss Ami, ya. Kamu juga bisa melihat berita terbaru terkait sekolah. Oke. Nah, ini mungkin ada foto kamu ya. Ada atau tidak di sini? Ada kegiatan badminton nih, school badminton, kegiatan upacara, ini menanam pohon waktu itu ya. Oke, kamu bisa cari informasi atau kamu mungkin mau membaca ya sejarah. Oke, sejarah didirikan sekolah kita, mungkin tentunya sejarah singkat, visi misi, program sekolah, atau berita terbaru seperti itu, kamu bisa cek. Oke, nah karena ini berkaitan dengan tugasnya ya, Mister ini sama saja ya. Oke, di sini kalau kamu di rumahnya adanya Google Chrome ya, tampilannya seperti ini. Di Google Chrome ya, tampilannya seperti ini ya, kamu sama tinggal ketikkan saja teladanschool.sch.id. Ya, ini alamat website sekolah kita ya. Tinggal kamu tekan enter, nanti akan diarahkan ke halaman yang sama. Oke, coba kita ketik lagi ya. Teladanschool.sch.id. Oh, kurang satu. Nah, kalau kurang satu huruf saja, pasti nanti alamatnya tidak ketemu seperti itu. Jadi pastikan alamatnya benar. Oke. Benar ya, teladan school. Di awal tadi Mr. Denny sepertinya kurang huruf L. Oke. Ya. Nah, ini tampilan di Google Chrome. Tugasnya apa Mr. Denny? Tugasnya adalah kamu memvideokan ya bagaimana kamu bisa mengetikkan web browser ya, mengetikkan teladan school, mengetikkan alamat website kita teladan school ini ya ke web browser yang ada di kamu. Kamu boleh menggunakan handphone atau boleh menggunakan laptop ya, nanti tinggal direkam dikirimkan ke Mr. Denny ya. Oke.
Oke, tahapannya sama tadi. Kamu buka web browser, lalu kamu ketikkan alamat website kita, kamu tunjukkan ke Mr. Denny. Ya, seperti ini. Jadi, Mr. Denny sudah bisa tahu bahwa kamu sudah bisa memakai web browser dengan baik. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini, ya, untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dicoba, dan Mr. Denny akan tunggu tugasnya di classroom sebelum jam 6 atau jam 18. Ya, seri ini. Oke. Semangat belajar, selamat belajar. Bye.